Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Sigi. Saat ini saya berada di kebun buah naga, letaknya di desa Sausu Torno. Dan di samping saya ini Bapak Edi, di mana beliau ini menggeluti buah naga sejak tahun 2012, dan tentunya sangat menggiurkan. Selain itu, pangsa pasar sangat membutuhkan dan sangat kekurangan. Jadi bagaimana tentang buah naga ini, saya akan menanyakan kepada Pak Edi. Pak Edi, bisa diceritakan Pak, bagaimana awalnya Bapak tertarik menanam buah naga? Bisa Bapak ceritakan? Awalnya Pak, saya jadi ketua kelompok anggota kesimpulan. Itu saya di studi banding di Makassar. Ada informasi suruh nanam awalnya 4 hektar. Cuma saya belum mampu, saya nanam cuma 50 karel. Habis saya tanam, itu satu tahun kita alhamdulillah sudah menemui hasilnya seperti ini sampai sekarang. Pada waktu tanam itu satu are, Pak, ya, setengah atau 50 are itu berapa pohon kira-kira? 50 are itu 800 pohon. Untuk 800 pohon itu, untuk modal awal saja bibit mungkin sekitar berapa harga-harga pada waktu itu? Waktu itu Pak, di sini Pak awal itu jual yang panjang 10.000, yang pendek 5.000. Hitungannya 50 hari itu saya menghabiskan uang waktu itu 15 jutaan. 15 jutaan. Iya. Nah, setelah usia berapa saja Bapak tanam mulai bisa menghasilkan, Pak? Usia 1 tahun. Sudah merasakan buah. Dalam 1 tahun itu, untuk panen awal-awal Pak mungkin juga tidak sebaik panen selanjutnya tentunya, tetapi itu sudah merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi Bapak hasilnya. Kalau perkiraan pada waktu itu untuk 1 tahun pertama hasilnya kira-kira Pak? Awalnya itu Pak, kalau 7 bulan itu saya dapat 800 kilo dengan harga pada waktu itu, kalau diuangkan sekarang 25 ya, 800 kilo kali 25.000. Terus usia yang paling produktif mulai usia berapa tadi? 2 tahun setengah itu lebih, kalau ibarat pohon sudah betul-betul siap dia untuk berbuah terus. Iya. Nah, itu dalam satu kali panen berkisar dihasilkan berapa ton, atau mungkin kalau dirupiahkan bisa mencapai berapa sekali panen? Waktu 50 hari itu Pak, itu minimal itu 1,5 ton. Habis itu yang sebelah ini kan lain. Yeah. Habis itu saya beli ini 81 liter ini pernah minimal dapat 2,5 ton ini. Pemirsa, buah naga ini tidak seperti buah-buah yang lain, di mana kalau buah-buah lain ada masa-masa panen bulanan, sekian bulan, tetapi buah naga ini memang sangat unik. Jadi kita akan dengarkan apa yang disampaikan Pak Edi, pastinya kita akan tertarik dengan investasi awal yang tidak begitu besar, tetapi hasilnya menjanjikan, dan sekaligus permintaan dari berbagai daerah itu sampai sekarang belum bisa dipenuhi. Dengan begitu bisa membuka peluang bagi siapa saja untuk mencoba untuk menanam buah naga. Jadi Bapak bisa ceritakan Pak, periode untuk panennya itu sekian hari atau berapa hari, dan selanjutnya Pak bagaimana? Kalau itu Pak tergantung pemupukan. Kalau kita pemupukan 2 bulan 3 kali itu sudah minimal. Pemupukan itu minimal kalau 1 hektar itu 600 kilo. Karena apa? 2 bulan sekali itu ini ada musimnya. Yeah. Itu. Jadinya pemupukan itu
harus sebanyak mungkin, biar 1 kilo pun ya enggak mati. Banyak yang lebih kita mengeluarkan buah banyak. Gitu kalau menurut teori saya. Nah, sekarang sudah berjalan sekian tahun, Pak. Kalau diambil mudahnya rata-rata, itu untuk panen periodenya per apa, Pak, kira-kira? Yang per 2 bulan. Per 2 bulan, ya? Per 2 bulan. Kemarin ini 2 bulan, Pak. Hitungannya saya pupuk kemarin 1 ton 200, dapat 4 ton. Dapat 4 ton. Buah naga. Buah naga 1.400 batang. 1.400 batang. Jadi kalau dikalikan dengan harga sekarang yang mencapai kurang lebih 20.000 atau berapa? Kalau saya kali-kaliannya harga 15 saja. Oh, iya, harga di tempat ya katakanlah 15.000. 15.000 kali 4 ton. 4 ton berarti 15.000 kali 4.000. Nah. Jadi 60 juta. Itu minim, Pak. Itu minim. Ya, itu minim, Pak, ya. Hitungannya 1 pohon 2 kilo saja. Kan gitu. Dan lagi, Pak, kalau buah naga ini bagaimana perawatannya? Apakah sulit atau mungkin ada hama atau penyakit? Sementara ini dalam pengalaman Bapak menanam dan membudayakan buah naga, Pak. Kalau pun sekarang, Pak, penyakit belum ada. Penyemprotan juga kalau kita inginnya bagus, ya dikasih pupuk organik itu biar menambah pembungaan. Kalau pemupukan ya kalau bisa semi organik. Pemirsa, ada yang unik menurut saya yang saya lihat berbeda dengan tempat lain. Ternyata kalau kita melihat di sela-sela pohon buah naga ini diberikan lampu. Jadi kalau ada 2 buah pohon naga, di sela-selanya ada lampu. Jadi ini yang tentunya kita ingin tahu, kenapa si buah naga ini perlu lampu. Jadi saya akan tanyakan, Pak, kenapa harus pakai lampu, Pak? Pakai lampu ini, Pak, kemarin kan saya silaturahmi ke Jawa sama orang tua, ada keponakan nanam 300 pohon, satu musim bisa mencapai 4 ton, Pak. 300 pohon ini 1 hektar pun saya dapat 4 ton, sudah senangnya saya luar biasa. Jadinya kemarin saya cepat berbuat ini. Ya, jadi perbandingannya waktu Bapak ke Jawa, ada keluarga yang menanam 300 pohon, bisa menghasilkan 4 ton. 4 ton. Sedangkan Bapak yang 1 hektar berapa sebelumnya? 4 ton. Jadi perbandingan sangat jauh. Nah, jadi ini, pemirsa, memang di dalam segala hal perlu teknologi. Demikian juga dalam menanam maupun memperlakukan buah naga diperlukan teknologi. Jadi pengalaman maupun pengamatan dari Pak Edi itu dengan buah naga yang dipakaikan lampu, dia bisa berbuah jauh lebih banyak dibandingkan buah-buah naga yang tidak menggunakan lampu. Dan kelihatannya ini masih baru. Baru berapa lama nih, Pak? 15 hari. Nah, ini baru 15 hari, Pak. Memang invest pertamanya memang agak mahal karena untuk lampu-lampu dan kabelnya pun investnya cukup. Ini berapa hektar, Pak? Ini 1 hektar yang saya lampu cuma 400 pohon, Pak. 1 hektar yang di lampu untuk tahap awal baru 400 pohon. Nah, untuk 400 pohon itu sendiri sudah memakan biaya yang cukup besar, Pak, ya? Iya, iya. 58 juta. Sampai 58 juta. Tetapi kalau hasilnya sesuai dengan yang diharapkan seperti yang di Jawa, hanya 300 pohon bisa 4 ton. Kita bisa bayangkan kalau ini 1 hektar. Nah, untuk sementara ini baru sekitar 400 pohon. Diharapkan dengan 400 pohon yang diberikan lampu, mudah-mudahan secepatnya bisa tercover dalam 1 hektar ini lampu semua, sehingga bisa meningkatkan produktivitas supaya bisa mengembangkan di tempat lain atau menambah lahan. Untuk sementara ini kan kurang lebih 1 hektar, Pak, ya. Untuk pemasarannya bagaimana, Pak? Karena saya ini, Pak, kemarin ini saja cuma spekulasi di lampu ini, karena pemasaran saya 1 hektar ini pun kurang, Pak.
kurang. Pedagang dari Makassar datang minimal 500 kilo per minggu, belum Kendari, belum Manado. Iya. Itu kan hitungannya kalau bos kemari, Pak, saya minta 600 ada 200 kan hitungannya uang kan ya disia-siakan, jadinya kita harus berbuat. Sudah hitungannya kita sudah pergi berbendera. Jadi permintaan untuk Makassar itu satu minggu minimal 500. 500 kilo setengah ton. Iya. Itu per minggu, kalau satu bulan berarti 2 ton. 2 ton. Belum lagi Manado, belum lagi tempat lain. Artinya peluang untuk usaha buah naga ini begitu sangat besar. Mudah-mudahan ada pemirsa yang tertarik dan mempelajari lebih lanjut supaya bisa juga membuka lapangan kerja baru ataupun bisa memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda yang mempunyai keinginan berusaha, tetapi pilihan-pilihan yang mereka ketahui tidak sebanyak yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kebun buah naga yang dikelola oleh Pak Edi ini bisa memacu, oh ternyata buah naga begitu menggiurkan, permintaan cukup tinggi, harganya pun juga cukup bagus, dan perawatannya pun tidak sulit. Karena keterangan Pak Edi hingga saat ini belum ada hama. Jadi sudah sekian tahun itu belum ada hama. Kita bisa bayangkan biasanya petani yang dipusingkan harga pupuk, harga obat untuk hama dan lain-lain. Tapi untuk buah naga ini cukup pupuk saja, Pak ya. Pemirsa, kita akan melihat keliling bagaimana kebun buah naga. Sayangnya ketika saya datang, belum musim buah itu ranum, belum musim buah itu masak. Tetapi dengan melihat buah naga yang begitu segar, yang begitu seksi dan menggairahkan, tentu kita akan berpikir ketika dia ranum, ketika dia masak, tentu menggugah selera kita untuk menikmati buah naga itu. Terima kasih Pak Edi, mudah-mudahan usahanya lancar. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Amin. Mudah-mudahan yang satu hektar bisa cepat kena lampu semua, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya akan jalan-jalan ke kebun Bapak, boleh, Pak? Oke. Oke. Mari pemirsa kita lihat. Ilmiahnya sederhana, bahwa lampu ini akan memancarkan ultraviolet seperti halnya kalau siang hari ada matahari. Karena dengan sinar matahari itu yang akan memproduksi makanan-makanan yang ada di pohon. Karena pohon ini memasak makanan bukan pakai kompor, pemirsa, tetapi pakai sinar matahari. Nah, cahaya daripada lampu itu untuk sementara menggantikan matahari ketika malam hari. Jadi perbandingan tadi yang diterangkan Pak Edi, beliau ke Jawa, ada keluarga yang menanam 300 pohon buah naga, tetapi hasilnya 4 ton. Dibandingkan dengan Bapak Edi lakukan 1 hektar yang terdiri kurang lebih 1.400 pohon, hasilnya juga 4 ton juga. Nah, ini kurang lebih baru 15 hari dipasang, mudah-mudahan hasil Pak Edi ke Jawa akan membuahkan hasil yang lebih baik dengan memberikan penerangan lampu, tentu secara periode, berapa masanya dia pakai lampu, berapa hari yang tidak pakai lampu. Tetapi kalau melihat hasilnya bukan main, siapapun akan merasa tertarik. Perbandingan 1 hektar yang 1.400 sama dengan 300 pohon yang memakai lampu. Dari buahnya yang besar ini lebih besar, ini buahnya, ini kecil.
yang kelihatannya sangat produktif. Ini ada dua buah, ada juga yang satu buah, tetapi kalau dilihat ini bukan main, bagus-bagus. Pak Edi, kalau berat rata-rata ketika dipanen satu buah ini loh, itu tergantung pesanan Pak. Kalau pesanannya besar, karena masa ini saya suruh bukan saya bisa pesanan minimal 1 kilo 2 on ya. Jadi cukup berat pemirsa, karena memang buah naga ini besar kandungan airnya, jadi sangat berat. Itu yang menguntungkan petani di situ. Jadi satu buah standarnya Pak Edi 1 kilo 200 gram, 1 kilo 2 on. Kalau yang berat-berat 1 kilo itu apakah beda rasa atau bagaimana Pak kira-kira? Enggak juga. Enggak juga ya. Itu karena kalau sudah masak Pak kan disemprot lagi dia membengkak lagi dia. Dia membengkak lagi. Kita lebih untung. Lebih besar, lebih bobot dan lebih untung. Walaupun kalau kita melihat, kalau pemirsa pernah melihat bagaimana buah naga, seringkali begitu kita belah kulitnya cukup tebal. Kalau ditimbang kulitnya saja, kalau satu besar itu kira-kira pernah timbang nggak Pak? Satu buah naga itu kalau kita ambil isinya, kira-kira kulitnya itu berapa bobotnya? Ada setengah kilo lebih barangkali ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Ya. Jadi cukup menambah bobot ya? Lebih besar kan dia kulitnya lebih tipis Pak. Ya. Ya kita harapkan ke depan kalau seandainya banyak pengusaha-pengusaha yang menanam buah naga, menjadikan buah naga buah yang sehat dan jujur. Ibarat kalau musim daging, karena daging mahal ada istilah sapi gelonggongan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada buah naga gelonggongan. Gimana Pak? Ya. Kita harapkan kan begitu supaya sehat. Oke pemirsa. Pemirsa, menurut keterangan Pak Edi, memang buah ini belum masak sekali. Akan tetapi beliau sudah jamin kalau buah naga saya biar seperti ini pasti rasanya enak. Mari kita coba belah pemirsa. Pemirsa, kita tahu buah ini masih kelihatan dominan hijau. Tetapi mari kita lihat dalamnya. Betul apa yang dibilang tadi Pak Edi. Pak Edi bilang kalau tanaman saya buah naga ini biar hijau, saya jamin rasanya enak. Ternyata betul, enak sekali. Mas Lali? Iya. Lali tak rekam. Mas. Cepet itu masih ada, ayo dibagi-bagi. Cuma. Tapi kalau musim hujan, kalau musim hujan gimana? Artinya, ada nggak perbedaan buah itu? Ada. Iya bagaimana? Rasanya kalau perbedaannya buah itu Pak, masaknya kurang, lambat masaknya. Terus kalau soal rasa gimana? Enggak. Oh enggak ya? Cuma masanya saja yang ini Pak, rasanya ini bisa manisnya ini saya pakai kasih ya. Bisa saya cari kasih ya. Kasihnya memang untuk buah? Iya. Lain. Dik, nggak nyoba kamu, Dik? Oke, permisa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Edi, yang ternyata Pak Edi sangat berbesar hati memberikan bibit kepada penduduk di sekitar Sawah Sudrone ini.
dan menurut beliau sudah sekitar 90% masyarakat di sini sudah ikut menanam. Diawali dengan menanam hanya 20 pohon, diberikan bibit, mereka lebih serius, lebih tertarik, bahkan mereka sudah mengupayakan ini tidak hanya tanaman yang hanya mengisi halaman, tetapi sudah untuk tujuan usaha atau bisnis dengan lahan yang memang dipersiapkan untuk menanam buah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Edi terwujud, yaitu menjadikan kampung ini adalah kampung buah naga. Kita doakan cita-cita Pak Edi terwujud karena hasil jerih payah beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.